Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tertinggi dari Tentara Darat di daerah selatan, sampai di Jawa untuk memperhatikan pembangunan keadaan baru di Indonesia. Disambut oleh penduduk-penduduk Indonesia dengan mengibarkan bendera-bendera. Sesudah memberanikan serta menghiburkan hati tentara darat di Jawa, maka beliau mengunjungi Gedung Peringatan Perjuangan Peperangan di mana didirikan di Bandung. Kemudian beliau melewati Borobudur. Berakhir sejak tempat pendidik anak-anak kapal buat Bumi Putra Makassar didirikan, di mana dipergunakan untuk menyampaikan hajat-hajat kelautan bagi pemuda-pemuda Indonesia. Maka sekarang mereka itu telah menjadi anak-anak kapal yang cakap sekali. Mereka itu sekali dapat-dapatnya dilatihi supaya dapat sendiri mempertahankan keselamatan lautan di seluruh Asia Raya. Meiji Setsu, tanggal 3 bulan 10, pertemuan tentang latihan kelautan diadakan di Teluk Osaka. Murid-murid itu bersungguh-sungguh turut bekerja, umpamanya seperti mencuci lantai kapal, atau mengembangkan layar, dan sebagainya. Maka begitulah mereka itu dapat mempergunakan waktu sehari lamanya. Thank you.
Pada sekarang ini, musuh kita, Inggris Amerika, berhajat untuk menyerang kita di Lautan Teduh dan di Lautan India. Akan tetapi, Angkatan Laut Kerajaan Nippon selalu menjaga daerah-daerah lautan di lingkungan kemakmuran bersama. Lihatlah pemandangan yang gagah belaka dari armada Nippon itu. Kalau pihak musuh datang menyerang, marilah kita membinasakan dengan sempurna musuh itu. Kita bangsa Asia mempunyai angkatan laut, yaitu kepunyaan Nippon yang tak ada lawannya.